Roblox Deadball. Semoga ini lebih baik daripada Roblox Blackball ya. Wah, aku dapat Saito. Apa itu Saito? What? Oh my god, ternyata ini adalah Roblox Blackball. Cuman pakai copyright anime. Saito? Gazo? Lufus? Siapa anjir Saito? Gazo? Siapa? Oh, bentar. Ini mah Roblox Blackball, cuman ada arenanya. Roblox Blackball pakai gaya anyway. Ini deadball-nya di mana? Dead itu kan artinya mati. Ini matinya di mana? Hah? Mana? Mana arti dari matinya? What? What bisa gitu? Bisa gitu, bisa belok. Bisa belok bolanya sama arenanya. Ya fix ini aku mati sih kayaknya ya guys ya. Wow. Bolanya makin gak jelas. Roblox Blackball yang normal aja gue mati, coy. Nambah lagi nih PR. Nambah lagi cobaan, guys. Coba main aja lah daripada stres, coy. Oke deh kawan, sambil nunggu giliran kita main, boleh kali kawan tinggalkan like di video ini sekarang juga. Like-nya 1 like dari kalian sangat berarti. So, terima kasih ya supportnya, guys. What? Udah keren gitu masih kalah. What? Oke, sekarang seluruh kepercayaan diriku hilang kan? Hah? Nah, udah dah, gelut sendiri dah di sana enggak ikutan gua. Aku dapat pukul. Oke, aman. Jangan tiba-tiba bolanya ke aku, weh. Kaget, weh. Iya, main berdua aja. Yap, aku akan menggunakan meta Blade Ball di mana aku tidak ingin ikut campur masalah orang lain. Ya, aku menjauh. Aku lempar masalah. Well, anyway, kita pukul kesini aja. Oke, kita pukul yang lain. Janganlah, jangan kita buy one sama orang lain. Ntar personal masalahnya malah ke aku ya. Males juga. Kayak kita oper ke kiri. Nah, jangan ke gue mulu, jangan ke gue. Ke yang lain lah. Ini aku takutnya kalau dekat-dekat sama yang lain juga ntar gue yang kena nih. PR nih, guys. Ah, bolanya di mana lagi lah? Bingung kan gue? Ah, bolanya sini kan. Dapat gue pukul. Oh, ini lebih baik, coy. Ini lebih baik daripada Blade Ball ya. Iya, cuy. Dikasih tanda panahnya soalnya bolanya lagi ada di mana. Daripada gue pusing. Dan bolanya itu nggak teleport, kawan. Bolanya itu literally, yep, bener gitu loh beloknya. Oke, kita belok ke kiri. Oke. Nah, begini lebih baik, coy. Hampir. Ini jauh lebih baik, coy. Ini jauh lebih baik daripada Blade Ball. Hampir. Jangan ke aku. Aku tidak biasa sejago ini, coy. Tolong. What the heck, man? Aku nggak tahu ya. Bolanya di mana? Bolanya di mana? Bahkan mataku tidak bisa mengikuti bolanya ada di mana. Pokoknya kalau badanku merah, aku langsung klik kiri ya. Gak ikut-ikutan dah kalau udah kayak gitu ya. Aku mau jok sini. Ada orang di pojok sini dong. Jangan ke aku, please. Jangan ke aku, please. Jangan ke aku, apapun asal jangan ke aku. Ini begitu mengerikan, coy. Apaan ini? Oke. Oke. Oper yang lain. Jangan pernah buy one. Pelajaran, jangan pernah buy one. Aturan nomor satu, jangan pernah buy one, guys. Jangan pernah buy one. Buy one itu berbahaya ya. Oh my god. Kenapa malah buy one? Jangan buy one ke aku, coy. Aku takut. Aku tertekan bermain game ini. Aku baru masuk. Ini pedang biasa, coy. Oke, aman. Oke, sip. Oke, yang penting sebelum bolanya datang, kita udah bertahan ya. Oke. Jangan ke aku mulu, kek. Kenapa? Nah, ke yang lain. Jangan ikut-ikutan. Gua nggak ikut-ikutan. What? Apa yang barusan terjadi? No! Kecepetan defense-nya, sempak. Oh iya, ngomong-ngomong, aku belum pakai skillku. Aku lupa, coy. Kan kita ada skill 1-4 tuh. Yaudah. Mungkin kita perlu pedang, jangan lupa. Gimana cara dapat pedang? Nggak, serius pedang gimana sih? Aura pack. Oke, bentar. Oke, kita coba buka ya aura pack. Nice. Berikan aku pedang yang keren. Ayo, Dark Star Legend. Legendary. Pilih satu kartu. Oh my god. What? Dari semua pedang aku pilih yang legendary. Aku cukup beruntung di game ini. Let's go, let's we play. Ya aku pengen coba. Uppercut apa ini? Oh, kita defense juga kah itu hitungannya? Aku nggak tahu ya. Mungkin kalau pakai skill itu defense juga ya hitungannya. Mungkin lebih lama tapi. Oke dah.
aku mulai ngerti ya timingnya gimana di sini. Oke. Nah, seperti itu guys. Jadi udah defend duluan. Begitu doang, enggak ribet. Oke lah, aku udah mulai paham ya game ini seperti apa maksudnya. What? Kok bolanya bisa dua gitu? Aneh sekali, guys. Nah, tapi aku lebih suka ini, lebih fair guys bolanya. Bolanya tidak teleport, anjir. No, what is that skill? Kaget lu. Kirain ke aku ya. Kirain bolanya ke aku. Ya intinya tinggal lihat aja sih kita udah merah atau belum. Ya, berhati-hati lah ya guys ya. Oke. Ini fokusnya bukan di bolanya ya guys ya, tapi di orang kitanya. Kalau orang kita merah, kita langsung bertahan. Itu dia kuncinya. Nah, itulah. Kita cari musuh lain. Dan utamanya jangan pernah buy one. Jangan pernah buy one. Karena kalau buy one, yep, ntar jadi personal seperti itu. Lihat deh guys. Mereka personal coy. Personal banget cuy. Yep, mending gue cari aman di sini. What? Bisa gitu dong. Bisa belok gitu. Gila. Mereka bener-bener coy. Oper-operan doang. Mainlah berdua. Kalau mau main berdua aja bilang. Iya, biar aku sama Indu. Ya kan? Harus fokusnya di situ. Ya kan? Kalau merah, orang kita merah, baru kita bertahan guys. Fokusnya di orang kitanya aja guys. Soalnya kalau di bolanya susah loncat-loncat dia. Mengerikan sekali cuy, aku takut. Oh, bolanya di mana? Bolanya ke aku ya. Nice. Oke, seperti itu ya. Harus di-timingin juga, kawan. Oke, here we go. Oke, aku pengen coba pakai jurus uppercut, sumpah bisa enggak sih? Wow, that's so cool. Bisa ditembak ke atas cuy bolanya. Oke. Cari lawan yang lain. Jangan pernah buy one. Kenapa kaku mulu sih? Oke, kita cari lawan yang lain. What the heck, man? Aku tidak akan tertipu dengan jurusmu itu. Set, uppercut. Nice. Kita coba ke yang lain. Kenapa kaku mulu sih? Ada personal apa sama aku? Oke, aman. Oke. Cari yang lain. Jangan kaku mulu gitu loh. Parah banget personal sumpah kakunya. Uppercut. Nice. Oke. Lari. Jangan kaku please. Ya elah kaku lagi dah. Woi, ke yang lain. Nah, gitu kek. Opernya ke yang lain. Sumpah personal. Semuanya personal sama aku. Me versus the world, anjir. Aku lawan dunia, anjir. What? Bisa gitu dong? Uppercut. Oke. Super jump. Haya. Haya. Hampir. Nah, cari yang lain. Ingat-ingat pelajarannya, guys. Jangan pernah buy one. Nggak, ini cewek personal, anjir. Ini cewek personal sama aku, sumpah. Nah, mampus dah. Ke yang lain dah. Parah personal lo kawan ke aku. Jangan ke aku. Woi, enggak, lu jangan ke gua. Anjrot. Coy, anjrot banget sih ini. Tolong. Kenapa semua aja personal ke aku? Berhenti kamu. Jangan deket aku. Oke, kalau mau personal aja lu, gua enggak takut. Mampus. Nah, oke. Kenapa katus? No. Enggak, itu personal sih anjir. Itu personal sih. Nembaknya ke aku semua, anjay. Enggak. Gak bener ini settingan anjay, settingan. Aku juga penasaran kayak kita gak bisa coba pakai skill kita ini gimana sih cara pakainya. Sonic Slide sama Ground Walls itu apa gitu loh. Aku dari tadi baru pakai uppercut sama Super Jump. Aku belum coba Sonic Slide, belum coba Ground Walls. Oke, here we go again. Aku pengen coba sih Sonic Slide kayak apa sih. Macam itu dong. Oke, kalau Ground Walls apa? What? Ground Walls apaan? Well, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau Sonic Slide kayaknya juga kayak ada defense-nya gitu ya. Ada logo shield-nya tadi, guys. Jadi kalau kita pakai Sonic Slide, mungkin juga kita bisa mukul gitu ya, guys ya. Oh my God, jangan tiba-tiba ke aku, woy! Personal, anjay ke aku, coy. What the heck, man? Kenapa malah ke aku, coy? Ke yang lain dong. Nah, ke yang lain, coy. Kenapa ke gue, coy? Males banget sih. Oh my God, kenapa personalnya sama gue? Stop!
stop personalin gue. Cari yang lain lah. Parah banget lah. What is this? What is this? What? Bisa warna gitu dong. Apa-apaan ini coy? Stop. Nah, oke. Okay. Gila ya ini ada legendary-nya coy. Ada veteran nih si Noknik ini dari tadi jago coy. Dari tadi menang mulu. Parah cuy. Ini kalau ada abang-abangannya di sini agak susah nih kalau mau menang coy. Terlalu rumit soalnya ada orang jagonya guys, ada pro player-nya. Oke. Aman. Sini loh. Kita pukul yang lain. Jangan pernah buy one. Pelajaran nomor satu, jangan pernah buy one. Cari yang lain. Nah, oke. Cari lawan yang lain, guys. Serem. What is this? Aku gak suka banget ini, coy. Ini warnanya hilang semua, cuy. Dia langsung loncat yang menjauh. Oh, bisa lama-lamain gitu ya, guys. Buat apa lu lama-lamain? Kau yuk mati. Capek banget gue. Yes, buy one dah tuh. Gue gak ikut-ikutan ya. Gila tuh si Nuknik itu loh guys, si Nuknik itu terlalu seram si wanita itu coy. What? Ini begitu cepat. Ini kenapa kayak jadi kayak kita bertiga lagi coy. Jangan ngaku. Stop! Personal anjir. Fine, kalau mau personal sini lo. Fine gua mah. Sini lo. Mampus. Sini lo. Oke, bukan gaku. Oke. Wah, nggak. Mereka teaming anjay. Mereka teaming nggak sih coy? Dari tadi mereka berdua mulu loh. Lemparnya ke aku mulu coy. Sumpah. Demi. Nggak ganti server. Nggak ini settingan. Males. Oke, ini game terakhir. Menang atau kalah, aku pasrah. What? Kenapa ini lebih mengerikan ya di sini? Kok aku jadi takut ya? What happen coy? Ini ability-abilitynya aneh banget cuy. Menyerikan cuy. Oke, ayo dah main dah. Gila bisa gitu dong. Ngeri juga ditempelin gitu cuy. Astaga. Oke, semoga aku bisa menang lah ya di sini. Aku takut juga cuy. I hope semoga aku bisa menang. Oke. Here we go. Sini lu bola. Oke, sip. Entah mengapa guys, di server ini aku merasa lebih sengit loh guys. Orangnya kayak lebih pro player gitu, lebih try hard. Aku jadi takut cuy. Ya, selama aku gak ditargetin sih gak apa-apa sih. Selama aku gak dipersonalin, kocak. Di server tadi tuh dipersonalin guys. Aku malesnya aku dipersonalin coy. Iya. Masa bisa gitu coy, ngincernya selalu aku yang di akhir. Kurang ajar cuy, dua orang itu lagi sama persis. Si cewek sama si bacon hair. Udahlah, kita harus move on ya dari game sebelumnya. Kita sekarang fokus di game yang kita sekarang. Karena ini begitu mengerikan. Yap, kita bengong dikit aja bisa kelar cuy urusan. Ya, itu dia guys. Oke, siap, langsung pakai skill ya guys ya. Bolanya terlalu tinggi masalahnya guys ya, pusing coy. Jangan ke aku mulu. Lu kalau personal lagi di sini gue males sih. Nah ya, yang lain aja lah. Kita pasti bisa guys, kita pasti bisa. Bisa mati, semoga enggak. Eh jangan kaku. Not, aku bakal pukul yang kanan lah. Yang kanan tuh, targetin yang kanan. Nah, dia bengong aja dari tadi. Oke, gak apa-apa dah, main-mainnya aja ya guys ya. Selama masih main-main aja gak apa-apa coy. Masih jauh gini mah main-main aja coy, aman. Oke, aku sampai takut gitu ya guys ya. Oke. Cari aman. Sonic boom. Mampus. Kaget gak lu? Siap. Walaupun bisa mantul-mantul gitu, selama bolanya gak teleport aku aman-aman aja ya guys ya. Agak ngerosting Blade Ball sih aku. Aku benci Blade Ball. Aduh, game apa lagi nih? Aduh, bolanya jangan ke atas-atas. Gue malesnya bolanya ke atas-atas coy. Oke, masuk top 3 lagi. Aku selalu masuk top 3 sih guys. Cuman masalahnya kalau mereka udah mulai personalnya yang bikin males nih. Yalah, sana dah. Duh, mainnya ke aku lagi. Udahlah, gak apa-apa. Awal-awal selalu main santai ya guys ya. Selama bukan ke kita, semua akan baik-baik saja, oke? Okay? Here we go. Set. Anjay, sip. Set. Anjay, sip. Set. Anjay, sip. Ya, kita mainnya bertiga ya. Mulai-mulai personal. Mulai-mulai personal. Mulai personal. Mulai personal. Gue malas nih kalau udah kayak gini nih. Udah mulai personal nih.
Ya udahlah, fokus aja ya guys ya kalau udah kayak gini. Nah mainnya bertiga coy, jangan main berdua doang. Kok juga malas kali main berdua. Astaga. Nah udahlah, sini loh. Nah udah, nah oke, satu lawan satu. Nah ini baru, ini baru personal, gak apa-apa dah. Siap. Sini loh, sini loh. Anjay, mantep. Oke, dia kayaknya fokus banget ya. Iya, siap. Gua aman. Di sini gua aman. Masih aman, coy. Aku masih aman banget, coy. Masih aman banget, coy. Oke, siap. Siap. Masih biasa ya. Wow. Wow, let's go. Akhirnya aku menang. What? Sampai keringet dingin, coy. Masa aku tadi berpikir aku gak bakal menang di deadball karena aku kayak udah galau. Masa gue di bladeball kalah, masa di deadball juga kalah. Ternyata di deadball aku bisa menang. Ini baru namanya game, guys. Bladeball mah apaan, bolanya belum kena aku udah teleport. Kalau ini bolanya bener nih, guys. Bolanya bener nih. Pokoknya bladeball game jelek, deadball game bagus, guys. Bladeball game jelek, deadball game baru. Ya pokoknya deadball game bagus. Soalnya aku menang. Oke deh kawan, kalau gitu boleh kali kawan tinggalkan like di video ini, dan boleh kali kawan share video ini, dan yang belum subscribe boleh kali kawan pertimbangkan untuk subscribe. So aku bikin krim, thank you watching, see you next time, goodbye.